Pilpres, Pileg, baik DPR RI, kemudian DPD RI, dan juga pengesahan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Jadi artinya tentu kami dari Komisi 2 memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu, ya, baik KPU, kemudian Bawaslu, juga dimonitor oleh teman-teman DKPP, juga pemerintah. Selama ini kita mempersiapkan pemilu ini 2 tahun setengah yang lalu, walaupun dinamikanya tentu kita sama-sama tahu, ya, akhirnya alhamdulillah sampai pada hari ini penyelenggaraan pemilu ini, ya, kita bisa sebut berjalan dengan lancar, semua tahapan-tahapannya terpenuhi, tidak ada yang terlewati. Bahkan 20 Maret ini kan tadi ada juga orang yang khawatir, bisa nggak 20 Maret selesai? Nah, alhamdulillah selesai. Terakhir tadi Papua sama Papua Pegunungan, ya, dan jam 20.00 insya Allah nanti akan kita dengar. Nah, tentu kemudian tahapan berikutnya masih ada, ya, 3 hari ini dibuka peluang untuk mengajukan gugatan kalau ada sengketa, kurang lebih mungkin sekitar 30-an hari, ya, sehingga nanti mungkin di awal Mei baru final semuanya gitu. Tapi setidaknya apa yang sudah disiapkan tahapan demi tahapan oleh teman-teman KPU atas kerjasama kita semua dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, kita sampai pada hari ini tahap yang juga menentukan, ya, hasil dari pemilu kita. Bang, ini kan kubu 01 sama kubu 0. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.